Jadi kalau di Toastmaster itu memang slogannya ialah di mana pemimpin diciptakan, where leaders are made. Wow, Ya, dalam ya maknanya ya. betul. Jadi selain jadi leaders itu memang harus memiliki kemampuan public speaking dan how to manage team. Halo Sobat Bisnis, selamat datang di Pep Talk with SCBD Toastmaster by Bisnis Indonesia dan Broadcast bersama gue, Krisania, presenter magang. Sebelumnya kita telah membahas apa itu SCBD Toastmaster, apa saja yang dipelajari, hingga gimana sih cara belajar di sana. Sekarang aku pengen ngulik lebih dalam nih tentang hubungan komunitas public speaking dengan kerjaan atau enggak, manfaat yang dapat tuh apa aja sih. Nah, daripada kepo, mendingan aku langsung aja ya panggil narasumber yakni Mas Yanda dan Mbak Tias. Halo. 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 Hai. Gimana kabarnya Mas Yanda sama Mbak Tias? Baik, baik, sehat, baik. Sehat, baik. Baguslah. Oke, boleh dong perkenalan diri dulu. Mas Yanda dulu mungkin. Oke, nama saya Wiyanda Rais, saya biasa dipanggil Yanda. Dan saya udah gabung di Toastmaster sejak tahun 2020 dan sampai sekarang saya masih aktif di Toastmaster, SCBD Toastmaster. Kalau Mbak Tias? Iya, saya Lintang Ayuning Tias, bisa dipanggil Tias. Saya kerja sebagai marketing. Oh, marketing. Iya, di salah satu multinational company. Wow. Kemudian saya bergabung di Toastmaster sebenarnya baru Desember 2020 kemarin. Okay. Jadi kurang lebih 6-7 bulan gitu. Dan ya sekarang masih aktif juga sih di klub Toastmaster, SCBD Toastmaster gitu. Oke, lalu kalau misalnya Mbak Tias, kenapa sih awalnya pengen ikut Toastmaster? Atau ada kayak masalah di kerjaan kah sampai ada titik baliknya gitu masuk Toastmaster? Oke, sebenarnya sih masalah sih bukan, tapi lebih ke mungkin motivasi ya. Oke. Jadi kan karena tadi saya kerja di marketing gitu, jadi kita kan pasti akan banyak melakukan presentasi atau misalnya training ke tim gitu. Dan karena tadi aku bilang juga di multinasional, kita tuh sering ada beberapa project yang kita harus present ke global team atau regional team gitu, yang pasti akan menggunakan bahasa Inggris kan gitu. Dan sering juga tuh apa namanya, ada kayak meeting-meeting regional yang kita pasti ketemu dari teman-teman dari negara-negara khususnya di Asia Pasifik, dan pasti kita juga melakukannya menggunakan bahasa Inggris gitu. Iya, betul. Nah, cuman waktu itu sebenarnya sih aku kalau dibilang dari segi kemampuan bahasa Inggris jelek sih enggak, maksudnya cukup bisa ngomong lah ya gitu, tapi bisa ngomong doang. Iya, dalam konteks profesional tuh aku merasa kayaknya harus lebih bagus gitu, karena ya, waktu betul, pas betul, meeting-meeting pasti sama teman-teman di regional atau kadang-kadang meeting online yang dari negara-negara lain ya, dari apa tuh namanya, APEC, APEC itu Asia Pasifik, atau di Latin Amerika, okay, terus Middle apa East, kan mereka juga bukan native ya. Yeah. Tapi kadang-kadang mereka tuh bahasa Inggrisnya tuh bagus dan kadang-kadang tuh vocab-nya nggak yang standar gitu loh. Kalau kita ngomong di lingkungan profesional atau di bisnis itu kan pasti ada term-term tertentu yang khusus gitu. Oh, betul, nah, betul. Terus kayak, aduh, kok kayaknya gue kemampuannya tuh belum sampai situ gitu. Jadi gimana caranya agar aku bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisku untuk ya tentunya juga di pekerjaan bisa lebih bagus gitu. Itu motivasi awalnya sih kayak gitu. Lalu untuk Mas Yanda, udah berapa tahun sih ikut atau udah berapa lama ikut Toastmaster? Ya, yang tadi saya sampaikan, kalau saya di Toastmaster itu tahun 2020 juga. Okay. Kayaknya nggak jauh, nggak lama, lebih lebih duluan sedikit dari Toastmaster Tias. Okay. Cuman kalau dibilang kenapa motivasinya, kalau dari tadi Toastmaster Tias lebih kepada motivasinya, kalau saya ngeliatnya kan kebetulan saya bergelut di industri keuangan, di perbankan, dan itu saya udah hampir 18 tahun di industri perbankan, dan memang biasanya dalam dunia kerja itu masalah, salah satu masalah ialah komunikasi dan leadership biasanya. Nah, di Toastmaster kita dibekali kurikulum untuk belajar masalah terkait komunikasi dan leadership, jadi saya lebih kepada ini sih,
ya motivasi juga, dan sebagai jalan keluar untuk membekali diri gitu loh. Lalu apa sih yang jadi alasan Mas Yanda mungkin untuk tetap berada di Toastmaster? Ya, Toastmaster itu kan sebetulnya dia sistemnya self-learning dan self-paced. Artinya self-paced itu kita kecepatan dalam belajar itu tergantung dari kita sendiri, berpulang kepada kita sendiri. Nah, karena kurikulumnya sangat, menurut saya sangat menarik dan waktunya fleksibel, jadi saya nggak merasa ada tekanan dalam hal apa namanya, oh saya harus menyelesaikan dalam waktu dekat, nggak gitu sih. Jadi kenapa saya masih aktif di Toastmaster, karena saya merasa itu bisa sebagai platform membuat saya untuk bertumbuh gitu loh. Dari personal growth saya. Lo ada target nggak sih kalau misal abis masuk Toastmaster pengen jadi apa, atau pengen seberapa keren gitu public speakingnya? Iya, motivasi pasti ada. Jadi saya sebetulnya terinspirasi oleh salah seorang public speaker juga di yang sudah kaliber internasional, dan saya melihat ke dia itu ternyata dia mengawalnya dari menjadi anggota di Toastmaster. Oh. Dan kemudian sekarang sampai detik ini dia masih aktif sebagai public trainer gitu loh. Dan masih aktif juga di klubnya di Toastmaster. Sehingga menurut saya ini menjadi suatu wadah yang sifatnya kayak long live learning lah gitu loh. Lalu buat Mas Yanda sama Mbak Tia, setelah setahun ikut, apa sih dampaknya kekerjaan? Apakah lebih gampang bersosialisasi sama orang, atau mungkin lebih pede gitu, percaya diri atau apa? Kalau saya melihatnya gini, pertama dalam hal komunikasi itu saya jadi bahasa yang tepat itu lebih percaya diri, lebih terstruktur. Lebih terstruktur gitu. Jadi yang sebelumnya kita hanya menjalankan secara mungkin otodidak, hanya berdasarkan melihat contoh-contoh yang ada di lingkungan. Dengan melihat aktif di Toastmaster, saya melihat ternyata ada structure-nya gitu. Contoh misalkan kalau kita berkomunikasi dengan rekan sejawat, dengan peer, itu dalam objektif untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif itu kan ada skillnya. Kalau kita dengan atasan terkait dengan bagaimana caranya kita mendeliver ide atau proposal agar bisa diterima dengan baik, itu ada skillnya. Nah, kalaupun kita nanti ternyata harus tampil di pihak eksternal, mungkin dalam seminar, itu juga kan ada skillnya dalam mendeliver sesuatu kepada publik gitu. Nah, so far saya sudah merasakannya di tingkat rekan sejawat dan kepada atasan dalam mendeliver ide-ide yang sifatnya mungkin sifatnya perlu saya jual sehingga harus efektif diterima oleh atasan. Contohnya apa tuh? Misalkan ada ide untuk yang sifatnya out of the box ya. Saya nggak bisa rinci, tapi misalkan saat ini organisasi menjalankan sesuatu penyelesaian masalah dengan cara yang business as usual. Artinya business as usual itu artinya selama ini udah begitu aja caranya, cara menjalankannya. Tetapi karena saya ada ide yang sifatnya out of the box, coba nih saya mau tawarkan, dan kayaknya ini harus di-deliver ke yang lebih pejabat lebih di atas gitu loh. Nah, saya harus mendapatkan skill-nya dulu gitu loh. Karena masalah what to say itu lain dengan how to say gitu loh. Yes, betul. Jadi di sini saya belajar untuk how to say-nya gitu loh. Ini basic-nya dulu. Iya, ini platformnya untuk belajar itu. Kalau Mbak Tias gimana Mbak Tias? Ya, secara general sebenarnya mirip juga ya dengan Toastmaster Yanda gitu. Maksudnya sama ya, dalam kita menyampaikan sesuatu tuh kan harus ada. Jadi dalam public speaking tuh juga kita nggak asal, ya udah asal aku pokoknya ngomong di depan orang banyak, kan nggak seperti itu. Ada message tertentu yang harus kita sampaikan. Message-nya pun tadi seperti Toastmaster Yanda bilang, how to say-nya, audience-nya siapa aja, caranya udah beda kan. Nah, itu juga salah satu yang saya pelajari gitu. Sebenarnya di pekerjaan itu sudah di-apply, tapi jadi semakin diasah gitu di sini. Kemudian yang paling berasa sebenarnya adalah, tadi aku bilang, kalau paling berasa di aku adalah karena kita sering presentasi ke regional atau ke global gitu. Kadang-kadang tuh masih suka yang
gitu-gitu kan. Karena kan kalau kita ngomong dalam bahasa Inggris, presentasi dalam bahasa Inggris itu kan kayak mikir dua kali ya. Pertama adalah pertama mikir tentang jawaban dari pekerjaan itu, pertanyaannya. Kemudian yang kedua adalah mikir bahasa Inggrisnya gimana gitu. Betul. Nah, tapi berapa bulan belakangan aku mulai merasa tuh ketika ngomong tuh kok kayaknya lebih santai ya, kayak lebih confident gitu, terus kayak ngalir aja gitu, dan mulai bisa menemukan vocab yang lebih pas gitu loh. Kalau dulu tuh kan gimana ya, kalau bahasa Inggris tuh kan ada beberapa vocab yang berbeda tapi sebenarnya artinya tuh agak mirip kan. Jadi kadang-kadang kita kan kalau kita nggak punya banyak pilihan vocab, kita ngomong tuh kan pasti vocabnya yang standar-standar aja gitu. Betul. Sedangkan kadang-kadang ada vocab-vocab tertentu yang itu tuh bisa lebih apa ya, mendetailkan sesuatu. Ini misalnya ya, bukan dalam konteks bisnis sih, tapi kemarin tuh baru dapat juga nih. Misalnya kita ngomong stepping out our comfort zone gitu. Itu kan standar nih. Oke. Berarti keluar dari comfort zone gitu. Yes. Tapi kemarin baru nemu juga ada kata-kata venture out from my comfort zone. Itu venture tuh menggambarkan bahwa oke, kita keluar dari comfort zone tapi dengan cara yang sebenarnya nggak enak, tapi kita kayak memaksa diri berusaha sekuat mungkin untuk keluar dari comfort zone. Itu kan maknanya jadi beda gitu loh. Lebih dalam. Nah, jadi seperti itu sih kadang-kadang yang jadi belajar juga kan. Karena kalau kita di Toastmaster kan kita juga tiap meeting tuh ada ini ya, word of the day gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita nggak word of the day. Oke, itu jadi gimana? Setiap meeting kan ada tema nih. Misalnya temanya kemarin tuh kita temanya speakathon ya, speakathon. Karena lagi ada banyak speaker gitu. Jadi speaker marathon. Terus word of the day-nya adalah hearten gitu. Nah, itu kan kadang-kadang sebelum meeting ini gue juga enggak pernah denger tuh kata-kata itu gitu. Tapi karena setiap minggu kita pasti punya word of the day, itu kan jadi memperkaya vocab kita kan. Bukan hanya memperkaya vocab, tapi kita juga cara penempatannya dalam kalimat kayak gimana sih gitu. Dan menambah jam terbang juga buat betul. Ngomong bahasa Inggris ya. Iya, betul. Lalu kalau kemampuan public speaking kan udah diasah nih di Toastmaster. Lalu ada hubungannya enggak sih soal kepemimpinan? Soalnya kan berdasarkan omongan sebelumnya di Toastmaster itu nggak cuma ngomongin tentang public speaking, tapi belajar juga tentang leadership. Nah, ada nggak sih terutama kalau misalnya lagi ngadepin tim di kantor atau gimana? Boleh Mas Yanda? Iya, jadi kalau di Toastmaster itu memang slogannya ialah di mana pemimpin diciptakan, where leaders are made. Wow, ya. Dalam ya maknanya ya. Betul. Jadi selain jadi leaders itu memang harus memiliki kemampuan public speaking dan how to manage team. Okay. Nah, kalau kita nanti suatu saat sedang berada dalam posisi sebagai member team, itu kan ada skillnya ketika bagaimana mendeliver ide atau proposal kepada atasan. Nah, kebaliknya, jika suatu saat kita dalam posisi sebagai leader untuk sebuah tim, itu kan harus ada skillnya bagaimana mengempower, mengempower tim kita untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di situ kita ada kurikulum yang secara struktur mengajarkan bagaimana how to be effective leader. Nah, kalau manfaatnya sih di pribadi saya, karena sebelumnya saya sudah ada pengalaman sebagai kepala unit. Oke. Dan saya sejujurnya selama ini basic leadership saya itu hanya dengan meniru mantan pimpinan saya sebelumnya. Jadi selalu dengan cara otodidak. Nah, dengan bergabung di platform seperti Toastmaster ini, kita menjadi semacam ada lebih terstruktur dan lebih lebih ilmiah gitu loh. Karena kita di sini betul-betul mendapatkan referensi dari para expertnya. Pasti itu guidance-nya ya. Iya. Jadi ada guideline untuk how to be effective leader gitu kan. Nah, gitu jadi mengcombine antara apa yang saya pelajari secara otodidak dengan apa yang saya dapatkan secara kurikulum. Gitu. Lalu kalau misalnya Mbak Tias? Ya mungkin kalau ngomong soal leadership kan sebenarnya leadership itu kan luas ya. Maksudnya dalam komponen leadership itu kan ada juga kita listening, kemudian juga terkait mentoring, kemudian feedback gitu. Kalau di aku mungkin karena juga di kantor aku kan product manager itu lebih kayak individual contributor ya. Jadi aku nggak punya tim gitu loh maksudnya. Jadi mungkin kalau apply leadershipnya mungkin agak berbeda nih kalau sama Toastmaster Yanda gitu. Gimana tuh? Jadi bedanya?
berbedanya karena aku nggak memimpin satu tim khusus gitu. Oke. Okay. Tapi aku berkolaborasi dengan beberapa cross-functional yang kadang-kadang mungkin aku juga lead project gitu. Tapi yang paling terasa itu mungkin menjadi komponen dari leadership itu adalah buat aku adalah feedback. Oke. Okay. Feedback sama mentoring. Jadi yang pertama feedback itu kan karena aku sering lead project atau karena aku misalnya kita kan bikin konsep marketing yang kemudian kita akan sampaikan kepada field apa tuh tim sales untuk kemudian diaplikasikan. Nah, kadang-kadang kan mungkin konsep marketing kita sama apa yang di lapangan bisa jadi beda. Iya. Yeah. Jadi kita pasti akan sering mendapatkan feedback dari tim sales gitu ataupun feedback dari cross functional gitu. Nah, kadang-kadang tuh kan gimana ya? Menerima feedback itu kan nggak selalu tuh gampang gitu. Iya. Yeah. Kadang-kadang kayak menerima feedback tuh, aduh kok kayak takut gitu ya. Kayak bakal kayak diomelin gitu ya. Jadi ada defense mekanismenya juga gitu. Yes. Cuman waktu, dan itu momennya tuh kayaknya tuh pas gitu. Jadi di kantor ketika ada momen-momen ketika, aduh kok aku tuh kayaknya lagi mau terima feedback tuh lagi susah banget ya gitu. Nah kebetulan pas baru-baru join ke Toastmaster juga gitu. Kok pas kita speech terus ada orang kasih evaluasi kok enak ya gitu, nerima masukan feelingnya itu beda gitu, enak ya, berarti sebenarnya ada cara gitu bagaimana sih memberikan feedback yang baik gitu tapi juga menerima feedback yang baik gitu loh. Jadi di situ aku belajar sih, dan memang kita ada ya di pathway-nya gitu. Betul. Ya giving and receiving feedback gitu. Yes. Jadi di situ kita juga belajar bagaimana kita pas menerima feedback kita menerapkan feedback itu kemudian di speech selanjutnya. Okay. Ataupun ketika kita giving feedback itu pun ada strukturnya, nggak asal kayak kritik aja gitu, tapi oh kita harus tahu juga positive point-nya apa, terus room for improvement-nya gimana gitu. Wow. Itu menurutku menjadi cukup membuka mata ya gitu. Jadi ketika di pekerjaan pun akhirnya aku juga berusaha apply itu gitu, bagaimana menerima feedback dan kemudian memberikan feedback yang baik juga. Kemudian yang kedua sih terkait kalau di aku lebih ke mentoring gitu. Mentoring gimana? Jadi kebetulan pas juga nih lagi ada project mentoring di kantor, pas juga harus deliver soal mentoring di SCBD gitu. Jadi related gitu. Jadi sekalian. Kebetulan di kantor bukan ada isu sih, tapi aku belum pernah punya pengalaman mentoring gitu. Oke. Okay. Jadi aku apa yang aku pahami tentang mentoring tuh lebih kayak hit and run gitu loh. Jadi misalnya mentoring, oh misalnya nih Toastmaster Yanda adalah mentor aku gitu misalnya. Iya. Oh ya udah, pokoknya nanti pas selama di Toastmaster aku nggak ngerti apa, ya udah aku tanya Toastmaster Yanda aja gitu. Eh ini gimana sih caranya? A B C. Oke, udah. Tapi nanti nggak tahu tanya lagi gitu. Padahal kan konsep mentoring kan seharusnya nggak seperti itu kan? Iya. Bahwa itu kan harusnya menjadi satu continuous process gitu loh. Yes. Nah itu yang tadinya tuh aku nggak pahami gitu, tapi dalam perjalanan dan dalam dinamikanya terinspirasi juga dengan salah satu evaluasi Toastmaster yang lain gitu. Terus kayak kebuka gitu. Oh, ini selama ini aku salah yang ngelakuinnya kayak gitu loh. Jadi akhirnya baru sadar, oh iya itu hit and run doang, harusnya nggak kayak gitu, harusnya lebih continuous, harus punya goal tertentu, harus rutin komunikasi dengan mentornya gitu. Dan itu menjadi satu pembelajaran ya, yang kemudian pas di kantor akhirnya oke, berarti aku udah tahu nih punya mindset yang baru soal gimana sih harusnya melakukan mentoring gitu. Iya. Lalu ada ini nggak sih, ada feedback dari misalnya partner kerja setelah Mbak Tias belajar di Toastmaster, setelah belajar kalau misalnya yang tadi itu bukan cuma hit and run doang. Ada nggak sih feedback dari mungkin partner kerja atau apa? Sebenarnya sih secara tidak langsung ya. Oke, gimana tuh? Kalau mentoring sendiri kan memang itu masih proses berjalan ya, jadi belum ada hasil tertentu gitu ya. Sebenarnya feedbacknya nggak secara langsung. Cuman memang mungkin keingintahuannya mereka tuh, karena kadang-kadang aku suka ngepost di Instagram aja sih, jadi mereka kadang-kadang itu apa sih gitu. Dan ada beberapa temen yang melihat atau menganggap bahwa bahasa Inggrisku ini cukup bagus lah, maksudnya ketika kita komunikasi atau presentasi itu cukup baik gitu misalnya. Jadi dia kayak, ya aku juga pengen deh ngomong kayak kamu gitu. Jadi akhirnya tertarik, ini Toastmaster tuh apa ya? Sekalian gitu, promosi gitu. Ya? Iya. Kalau masih Anda gimana? Ada nggak sih kayak feedback dari kayak rekan-rekan sejawat yang
setelah Mas Yanda belajar di Toastmaster? Kalau feedback terkait dengan Toastmaster-nya sendiri, banyak. Yeah. Jadi contohnya? Misalkan kami kan tiap habis meeting itu selalu ada dokumentasinya. Okay. Yang biasanya kita secara voluntarily kita posting di sosial media kita masing-masing. Mm-hmm. Nanti semua teman-teman biasanya selalu memberikan feedback wow atau minimal emoticon tepuk tangan gitu loh. Bahkan sampai ada yang tanda kutip ya, ayo dong bikin juga semacam itu di kantor gitu. Oh. Saya bilang, loh, saya malah lebih mendukung datang ke klub kita aja. Iya. Tapi selain itu, misalnya kayak setelah nyampein pendapat atau kalau misalnya ada rapat atau presentasi, ada nggak sih feedback dari atasan mungkin atau gimana? Kalau saya ngeliatnya lebih kepada impact-nya kepada pekerjaan. Jadi kalau impact yang saya dapatkan dari bergabung di Toastmaster ini ialah saya selain di kantor itu memang udah ada job desk yang spesifik, tetapi saya juga punya teman-teman di luar yang tanda kutip dari kalangan investment bank, itu biasa saya sering engage dengan mereka dalam hal membantu mem-pitching project-project yang menarik buat investor. Gimana tuh? Jadi misalkan kebetulan di di perbankan itu kan ada yang namanya aset-aset tidak perform, yang tidak yang istilahnya yang bermasalah. Biasanya tuh akan dicarikan jalan keluar. Ini gimana nih agar bisa perform dan bisa menghasilkan? Nah, jalan keluarnya biasanya kita coba outsource kan dengan cara menawarkan kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam mengelola dan memiliki support finansial dalam hal mungkin modal. Nah, ini dan biasanya mereka semua tuh berada di luar sana, overseas gitu loh. Oh, investor jadi, asing. Berarti Inggrisnya benar-benar harus diasah ya. Betul. Jadi kita dalam hal mendeliver project ini enggak boleh salah gitu loh. Sehingga memang harus ada skill dalam presentasi dan saya merasakan impact-nya itu di situ. Sangat berdampak gitu. Oke, lalu selama ini kan udah dari Maret ya pandemi ya. Nah, ini meetingnya tuh gimana sih? Boleh, but yes. Kalau meetingnya sendiri kan memang online ya. Aku join juga setelah pandemi gitu. Jadi memang udah dalam bentuk online gitu ya. Tapi yang kita tahu sebelum pandemi memang biasanya ada offline meeting di daerah SCBD juga ya, gitu. Tapi kalau sekarang kita semuanya fully online, justru kadang-kadang kayaknya malah ada apa ya, blessing in disguise kali. Kenapa tuh? Kenapa? Karena jadi bisa club hopping gitu. Kan jadi Toastmaster Club tuh kan banyak sebenarnya. Yep. Di Jakarta sendiri SCBD kan salah satunya ya. Tapi kan ada klub-klub lain gitu dengan online itu kan sebenarnya kita jadi mempermudah kalau kita mau ikut join meeting di klub yang lain gitu loh. Jadi sering juga jadi ya tinggal masuk Zoom meeting. Dan biasanya kayaknya dari VPE-nya suka ada antar VPE klub itu suka VPE sharing itu apa, sorry? Vice President Education ya. Yes. Nah jadi itu sering sharing informasi juga, mereka punya meeting kapan. Kadang-kadang pun kalau misalnya slot, misalnya aku mau deliver speech nih, slotnya di SCBD lagi full gitu karena ya lagi ada apa namanya pembicara yang lain. Tapi ternyata di klub lain ada slot kosong, itu aku bisa deliver speech di klub yang lain gitu. Dan bahkan dapat feedback yang lain juga. Yeah. Jadi sebenarnya itu juga bagian dari networking ya. Yep. Bagus juga di situ gitu. Kalau saya boleh tambahin dari Toastmaster Tias, jadi sebelum pandemi itu biasanya pertemuan tatap muka dilakukan di masing-masing kantor atau di lokasi klub itu tersendiri. Tapi sejak ada pandemi, semuanya kan beralih ke online. Tetapi ya tadi yang dikatakan oleh Toastmaster Tias bahwa ternyata dengan online itu membuat kita makin mudah untuk mengunjungi klub-klub lain. Yeah. Dan banyak sekali ada, kalau saya sendiri sudah mencoba hadir di Toastmaster Club yang di Ukraine gitu kan. Wow. Ukraina gitu. Karena kenapa? Karena kita gampang sekali mendapatkan aksesnya. Mereka kan mereka juga mem-endorse atau mempromote link Zoom mereka. Nah, di situ kita bisa hadir secara online dan kita bisa ada peluang untuk mendeliver speech kita di sana. Ada bedanya nggak sih Toastmaster di Indonesia dan di Ukraine?
secara culture nggak ada yang beda. Karena kita kan sudah pakemnya sudah sama. Jadi ketika saya hadir di meeting mereka pun culture-nya, urutannya, structure-nya sudah sama semua. Hanya mungkin yang membedakan lebih kepada style masing-masing klub itu beda-beda. Kalau aksen mungkin ya? Kalau aksen pasti. Pernah nggak sih susah memahamin orang gara-gara aksen atau nggak pernah? Kalau di lingkungan, kalau di Toastmaster sih so far masih oke ya. Mungkin karena sesama orang Indonesia kan. Yep. Cuman kalau di pekerjaan itu, iya kayak aku tadi bilang, aku kadang-kadang ada meeting dengan tim di Asia Pasifik gitu. Asia Pasifik aja tuh Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam aja tuh logatnya udah beda-beda kan. Iya, iya. Ya itu kadang-kadang juga kita kayak aduh harus mikir nih. Dengerin aja tuh kayak mikir gitu. Kadang-kadang logatnya kita enggak nangkep, tapi menarik sih menurut aku di situ karena kita jadi belajar untuk mendengarkan gitu loh. Kalau sebelumnya tuh sebelumnya aku kadang-kadang aduh gue gak ngerti lo ngomong apa, udah deh gitu. Masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Iya gitu, kadang-kadang bener-bener yang kayak gak nangkep ini orang ngomong apa gitu. Tapi lama-lama makin kesini makin perhatiin, jadi belajar juga untuk mendengar orang ngomong apa gitu dan menghargai semua aksen gitu ya. Iya, karena tiap orang pasti punya ciri khasnya masing-masing. Ya, dan itu yang membuat spesial, ya gak? Betul. Oke, dari jawaban Mbak Tias dan Mas Yanda tadi, menurut Mas Yanda nih, kenapa sih Toastmaster itu layak jadi kegiatan di sela kegiatan? Oke. Buat orang-orang yang kayak pengen belajar public speaking tapi kayak ragu-ragu gitu mungkin. Ya, jadi bagi yang punya awareness untuk menumbuhkan kepribadiannya atau self development-nya, menurut saya ini sangat recommended. Oh, recommended-nya kenapa tuh? Platform yang sangat recommended karena pertama dia dari segi kalau kita bicara biaya dia paling ya terjangkau lah, affordable lah ya. Kemudian dari segi kurikulum dia sudah terstruktur dan kalau bicara network dia sudah worldwide. Seluruh dunia ada cabangnya dan ada kantor pusatnya. Kemudian dia ada acara tahunannya yang lomba-lomba public speaking. Terus kalau kenapa mesti pertimbangkan karena kita mendapatkan lebih dari sekedar bahasa Inggris dan public speaking, tapi kita mendapatkan suatu wadah yang sifatnya nih bisa dikatakan support system yang kondusif untuk bertumbuh secara personal development. Karena kita di sini para member saling encourage tiap-tiap member untuk melangkah ke langkah selanjutnya. Jadi nggak ada kita akan temukan member yang sifatnya kayak mendiskredit. Pokoknya sangat inilah lively dan homey lah rasanya gitu. Oke. Sangat lively dan homey. Jadi nyaman ya di situ. Betul. Oke, kalau misalnya Mbak Tias gimana? Iya, sebenarnya sih secara garis besar seperti yang Toastmaster Yanda sampaikan ya. kalau misalnya dari experience-ku sendiri tuh itu tadi gitu. Platform yang baik untuk belajar bahasa Inggris gitu. Tapi kayak aku kalau dari pengalamanku, aku ketika join Toastmaster simply ingin belajar bahasa Inggris gitu kan. Ternyata apa yang aku dapatkan tuh lebih dari itu gitu. Jadi bahasa Inggris juga jadi lebih bagus, kemudian public speakingnya karena aku di pekerjaan juga selalu melakukan public speaking juga lebih bagus dan ternyata poin-poin di situ aku belajar soal tadi feedback, kemudian mentoring. Di situ juga kita belajar leadership. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita dapat sih. Itu secara garis besar ya, tapi selain itu pun tuh dalam setiap pertemuan setiap orang kasih speech dengan topik macam-macam dan itu sangat beragam ya topiknya. Tuh bisa macam-macam banget gitu. Nambah pengetahuan juga ya. Iya, itu kan akhirnya nambah ilmu gitu. Ini aku baru tahu. Oh, ini aku baru tahu. Jadi menjadi pengalaman yang menarik gitu loh. Kita kayaknya tuh setiap meeting tuh selalu dapat value tertentu atau pengetahuan baru gitu. Iya, karena setiap orang yang memberikan speech itu dia lebih merepresentasikan dirinya. Jadi kalau misalkan saya mungkin latar belakangnya banking and finance, mungkin pekan depan ada yang berbicara dengan latar belakang mungkin dunia kesehatan. Karena tentu itu yang akan dia deliver dalam speech-nya. Jadi kita ternyata
ada begitu ya, jadi ada kepencerahan gitu loh. Jadi kayak point of view-nya macam-macam. Betul, ya, yeah, exactly. Oke, dari cerita Mbak Tias dan Mas Yanda tadi, kita bisa lihat bahwa komunitas itu benar-benar mendukung ya pembentukan kayak pengembangan diri kita tuh kayak gimana. Jadi yuk, sobat bisnis, temukan tempat dan komunitas yang bisa mendukung self-improvement kamu. Terima kasih Mbak Tias dan Mas Yanda. Sama-sama. Terima kasih SCBD Toastmaster. Jadi sobat bisnis, sampai jumpa di episode berikutnya hanya dalam program Pep Talk With. Saya Chris undur diri. Bye-bye.